Pemirsa, Ketua RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk dimintai klarifikasi pasca viralnya surat edaran permintaan THR di media sosial. Di dalam surat edaran tersebut, warga dimintai THR mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Surat edaran tunjangan hari raya dari pengurus RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Surat yang ditandatangani sejumlah perangkat kampung hingga ketua musola Al-Jihad dan ibu PKK tersebut berisi pemberitahuan kepada warga untuk memberi THR dengan nominal mulai dari Rp60.000 hingga Rp300.000. Diketahui, rencananya dana yang dikumpulkan akan diberikan kepada pengurus RT, pengurus keamanan, petugas kebersihan, anggota Dawis, dan JIS Kelurahan Kapuk. Sudah disampaikan oleh Pak RT, ditanyakan oleh warga, mau dilanjutkan apa tidak. Jadi warga jawabannya dilanjutkan, karena itu sifatnya untuk membantu yang mengabdi sosial di lingkungan. Sementara itu terkait surat edaran tersebut, Ketua RT 9 sudah dipanggil oleh pihak Kelurahan Kapuk untuk memberikan klarifikasi mengenai surat edaran yang viral di media sosial. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Wildan Aulia, iNews, melaporkan.